Soalan yang terakhir yang tak habis lagi lebih kurang 900 ni, insya-Allah. Bulan depan pula. Apa hukum terpijak Quran tanpa disedari? Apa yang perlu kita buat? Na'udzubillah, kalau sengaja jadi kafir, kerana itu menghinakan ai, menghinakan akan Quran. Leh. Ani siapa? Tak sengaja, tak ada masalah. Leh. Kita jalan-jalan dalam rumah, perak terpijak Quran. Tak ada masalah. Leh. Tapi hendaklah kita angkat dengan segera. Macam kita naik motosikal, pam kita langgar. Eh, Quran. Dok dasi. Macam langgar kucing, dok sengaja. Langgar binatang-binatang, dok sengaja. Yang haramnya lalu sterik tengok anak kucing kena biar kena tayar. Ha, tu balik awal. Nampak dia akan diazab di akhirat nanti, kucing tu pecang muka dia. Nah, ha, jangan main-main. Adakah betul hukum wuduk tak ada dalam Quran? Macam dakwaan seseorang itu, jawabnya tak ada dalam Quran hak dia sendiri. Kalau Quran hak sungguh memang ada. Allah kata tilka hududullah. Inilah hudud milik Allah. Idafak hudud dengan Allah itu dengan makna milik. Inilah hudud milik Allah, bukan milik parti, bukan milik tok guru, bukan milik ulama, bukan milik jemaah, bukan milik ustaz, bukan milik Malaysia. Hudud milik Allah. Nah, jadi kita bila orang kata tak ada dalam Quran, wajiblah kita tegur dia. Nah, ni masuk dalam al-ma'lum minad-din bid-darurah, tak masuk. Jadi kalau sekali dia nafi, tak jadi kafir. Kita kata salah cik, dia kata gini, kerana hudud memang ada dalam Quran. Dia pun bertaubat, tak apa. Tapi setelah kita jelaskan, dia masih degil, maka start pada hari itu telah gugur dah akidah dia, tidak lagi menjadi orang yang Islam. Kerana bukan kata hudud ataupun semayang atau satu hukum, satu huruf saja kita tolak, jadi kafir dah. Buat yang Allah umpama alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita nafi huruf alif. Nah, kita kata hanya ada lam dan mim, jadi kafir serta merta. Kerana satu huruf kita nafi, telah jadi kafir. Apatah orang sekarang menafikan cerita dalam Quran atau hukum atau surah atau ayat dalam Quran. Mudah-mudahan, nah, kita dakwah balik manusia-manusia yang jahil ini supaya tercapai cita-cita Rabi, iaitu semua orang dapat masuk dalam syurga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allah.